Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi, pernah ada yang mencoba ataupun membuat sendiri teh biru? Nah, ini di hadapan saya ini ada teh biru. Nah, teh biru ini bukan minuman sembarangan ya. Ini teh biru ini terbuat dari bahan alami yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Jadi teh biru ini bukan teh sembarangan ya, bukan teh biasa. Ini teh ini kami buat dari bunga telang. Bunga telang itu seperti ini. Ya, bunganya seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat teh biru ini? Caranya cukup mudah, cukup kita seduh dalam air saja. Ya, kita sediakan air 1 gelas sekian. Kemudian kita beri bunga telang ini 3 buah saja. Ini airnya air panas ya, sudah mendidih. Nah, kemudian kita aduk-aduk sampai berubah warna. Untuk menambah cita rasa yang lebih nikmat, teman-teman bisa menambahkan lemon ataupun juga madu yang lebih manis. Tapi kalau untuk pengobatan, ini dengan cara menyeduhnya dengan air saja, air panas saja, ini juga sudah cukup bagus. Nah, selain kita gunakan untuk membuat teh, ini bunga telang ini juga bisa kita gunakan untuk bahan pewarna alami untuk membuat kue-kue ataupun nasi biru. Nah, teman-teman, ini manfaat dari tanaman bunga telang ini banyak sekali. Kita bisa mengambil manfaatnya baik dari bunganya, daunnya, ataupun akarnya. Nah, karena begitu banyaknya manfaat yang bisa kita ambil dari tanaman bunga telang ini, harga dari bunga telang ini cukup mahal, yakni bisa mencapai 1 juta sampai 1 juta 500 ribu rupiah per kilogramnya. Nah, biasanya kalau kita membeli itu biasanya dalam bentuk bunga yang sudah kering ya. Nah, mengenai berbagai macam olahan dari bunga telang ini, di grup Taman Inspirasi sudah banyak teman-teman yang mencobanya, dan sekarang Taman Inspirasi akan menyajikan apa saja manfaat yang bisa kita ambil dari tanaman herbal bunga telang ini. Bersifat diuretik. Kandungan senyawa kembang telang mempunyai kemampuan untuk melancarkan air seni. Caranya mudah, rebus 0,3 gram akar kembang telang kering dengan 4 gelas air sampai tersisa 2 gelas saja. Kemudian setelah dingin, saring air rebusan lalu minum 2 kali sehari, masing-masing 1 gelas saja. Pembasmi racun. Teh herbal yang terbuat dari bunga telang dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan racun-racun yang terdapat dalam sistem pencernaan. Cara pembuatannya pun cukup mudah, yaitu dengan menyeduh kembang telang sebanyak 2 hingga 3 kuntum dengan air panas. Biarkan kurang lebih 10 menit. Ramuan tersebut sudah siap untuk dikonsumsi. Melancarkan haid. Ramuan herbal dengan manfaat bunga telang juga dipercaya mampu mengobati gangguan infertilitas maupun masalah haid yang tidak lancar. Darah yang kotor bisa menjadi pemicu timbulnya berbagai gangguan penyakit kulit, seperti timbulnya jerawat dan juga bisul. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa memanfaatkan akar dari bunga telang putih yang direbus, lalu meminumnya secara rutin. Mengobati penyakit kulit seperti bisul dan juga jerawat. Timbulnya bisul pada bagian tubuh dapat kita atasi salah satunya adalah dengan menggunakan ramuan yang berasal dari bunga telang biru yang telah ditumbuk bersama dengan gula jawa. Gunakanlah hasil tumbukan tersebut sebagai obat balur pada daerah yang terkena bisul. Lakukan hingga bisul itu sembuh. Sedangkan untuk mengobati jerawat, haluskan daun, akar ataupun bunga
serta lalu berikanlah pada area jerawat yang akan diobati. Pembersih mata dan menyembuhkan mata merah. Manfaat bunga telang telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat sebagai obat untuk gangguan penglihatan seperti mata merah ataupun sakit mata lainnya. Selain itu, khasiat dari kembang ini juga dipercaya mampu membantu penglihatan lebih cerah. Caranya dengan mencampurkan 5 bunga telang dengan 50 ml air. Proses tersebut akan menciptakan air berwarna biru yang kental. Setelah itu, saringlah air tersebut agar terhindar dari pecahan-pecahan bunga yang terendam. Barulah setelahnya, kita dapat menggunakan perasan air yang telah disaring sebagai obat tetes mata. Menghitamkan dan menguatkan rambut. Selain untuk penglihatan, bunga telang juga berkhasiat untuk memperkuat serta menghitamkan rambut kamu. Cara tersebut dapat dilakukan lewat langkah menghaluskan bunga serta dipakai untuk pengganti shampo. Mengobati sakit telinga. Untuk mengatasi gangguan yang terjadi pada bagian telinga, kamu bisa memanfaatkan daun dari tanaman ini. Caranya adalah dengan mengoleskan air perasan yang terbuat dari beberapa helai daun telang dengan dicampurkan sedikit garam pada bagian telinga yang terasa sakit. Nah teman-teman, itu tadi berbagai macam manfaat yang bisa kita dapatkan dari tanaman herbal bunga telang. Jika teman-teman ingin menanam tanaman bunga telang ini cukup mudah. Kita bisa langsung menanamnya dari bijinya yang sudah kering ya, benihnya itu, dari kacang-kacangannya itu yang sudah kering. Kita bisa menanamnya langsung di lahan dan perawatannya juga tidak membutuhkan perawatan secara khusus. Selain untuk minuman teh, ini kita juga bisa memanfaatkan bunga telang ini untuk membuat nasi biru. Nah, berikut ini kami sajikan bagaimana cara membuat nasi biru dari bunga telang. Di sini saya telah menyiapkan ini beras yang sudah kami cuci. Di air cucian berasnya bisa kita manfaatkan untuk menyiram tanaman. Ini berasnya 1/4 kilo. Kemudian daun pandan ukuran sedang 1 lembar. Kemudian daun serai 1. Bunga telang 12 buah. Dan air santan secukupnya disesuaikan dengan banyaknya atau beratnya beras ya. Ini saya menggunakan santan siap saji. Yang pertama kita rebus dulu air santannya, kemudian kita masukkan garam secukupnya, ini 1/2 sendok makan ya. Kemudian serai dan juga daun pandan. Nah, kemudian setelah ini air santannya mendidih, kita langsung matikan kompor. Dan dalam kondisi yang masih panas ini, kita masukkan bunga telangnya. Kita aduk-aduk sampai air santannya berubah warna. Kurang lebih kita diamkan 5 menit agar warnanya dari bunga telang ini lebih pekat. Setelah itu kita saring, kita ambil air santannya saja yang sudah berwarna biru ya. Ini kita masukkan berasnya ke dalam rice cooker. Kita masukkan air larutan bunga telangnya dan kita masak sampai matang. Teman-teman, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari tanaman bunga telang ini, baik dari bunganya langsung ataupun yang sudah kita olah menjadi makanan siap saji. Dan dengan kita menanam bunga telang ini, kita bisa
mengembangkannya menjadi ide bisnis atau sebagai usaha sampingan rumah tangga, sehingga kita bisa mendapatkan secara ekonomi, kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari pengolahan bunga telang ini. Karena untuk pengolahan bunga telang ini tidak memerlukan waktu yang lama dan juga cukup mudah cara pengolahannya, jadi teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah. Dan semoga sajian tadi bermanfaat, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita agar kita senantiasa mendapatkan rezeki yang bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.